Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PP Inti penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima. Pada hari ini, alhamdulillah, di berbagai daerah terpantau sudah banyak sekali para KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada siang hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah pada cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada siang hari ini, semoga daerah Anda termasuk. Saya tidak henti-hentinya doakan kembali bagi KPM penerima lama dan baru, semoga uang PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima Anda, semoga cairnya akan sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM yang pada siang hari ini sudah cair untuk bantuan sosialnya. Yang pertama kali ini untuk di daerah Lampung Utara juga sudah menyusul cair untuk bantuan PKH tahap keempat plus BP Inti tahap kelima. Kali ini ada saldo masuk di kartu KKS Bank BRI. KPM ini cair senilai Rp1.039.000. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Garut, Jawa Barat, bantuan PKH tahap keempat plus BP Inti tahap kelima juga sudah cair di kartu KKS Bank Mandiri. KPM dari Garut ini cair senilai Rp736.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.